selain kita akan mengumumkan siapakah yang akan menjadi juara nanti di IBL, saya akan mengumumkan Pertamax Most Valuable Player IBL Pertamax 2018-2019. Siapa? Siapa? Ladies and gentlemen, give a big round of applause. Caleb Ramot Gemilang. Baik, untuk penyerahan trofi MVP saya mengundang Bapak Danang Widya Surya selaku Asisten Manager Marketing Communication PT Pertamina. Akan didampingi oleh Bapak Hasan Ghazali selaku Direktur IBL untuk boleh bersama-sama menyerahkan trofi MVP IBL pertama 2018-2019 Caleb Ramot Gemilang from Stapak Jakarta. Sudah teman-teman media, terima kasih banyak Pak Danang, Koasan, Caleb, terima kasih banyak. And this is most valuable player, once again, Caleb Ramot Gemilang.